tujuan yang kedua selain kita ingin tahu kalian dalam 30 detik bangun ke istri. Pada kegiatan loka karya hari ini, yaitu loka karya ketiga, banyak sekali yang kami pelajari. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan kompetensi sosial emosional. Meskipun saya di sini sebagai pengajar praktik, tetapi saya banyak sekali belajar dan berdiskusi bersama calon guru penggerak yang saya rasa CGP-CGP saat ini itu sangat luar biasa sekali. Kami saling berbagi praktek baik, sehingga kami pun juga sebagai pengajar praktek itu juga mendapatkan ide-ide atau praktek baik yang nantinya bisa kami terapkan di lembaga kami kepada murid kami. Kegiatan loka hari ini pastinya sangat senang sekali karena saya mendapatkan banyak ilmu dari fasilitator, dari pendampingan, dan juga dari teman-teman semuanya tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya saya tahu bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, entah itu konten, produk, dan juga proses, ternyata banyak hal yang akan saya rubah ketika saya mengajar dan banyak hal yang akan saya terapkan di sekolah, karena pembelajaran ini pastinya sangat menyenangkan. Saya sangat senang sekali karena ada banyak sekali materi yang diajarkan kepada saya dan kami semuanya, terutama yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kami peroleh dari PP. Ketiga PP ini saya mendapatkan banyak ilmu juga tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya hanya konten saja, tetapi ada tiga macamnya, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Di sini kami juga diajari tentang mindfulness, bagaimana kita memunculkan kesadaran diri secara penuh ketika kita belajar, ketika kita dalam suatu keadaan yang sulit. Kita diajari tentang teknik stop. Kita harus berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, setelah itu pikirkan apa yang menjadi solusi dan juga lanjutkan apa yang menjadi kegiatan kita. Hari ini saya juga banyak belajar tentang KSE, yaitu keterampilan sosial dan emosional. Di sini kita diajari tentang 5 KSE yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima keputusan yang bertanggung jawab. Saya harap pembelajaran hari ini bisa merubah hidup saya, karena banyak pembelajaran yang saya dapat bisa membawa manfaat untuk murid-murid saya nanti ketika saya sudah kembali ke lembaga.